Oke okay guys, welcome back to my channel. Ini mana channel ya kan? Di channel ini lagi nih. Nih hari ini gue lagi main Phantasy Star Online 2 New Genesis. Cuma konten yang kali ini gue buat ini yang berhubungan dengan Creative Space. Ah, kalian yang belum pernah main gamenya atau nggak tahu apa itu Creative Space? Creative Space adalah sebuah lahan kosong yang diberikan oleh Sega untuk para play, untuk para setiap karakter atau mungkin setiap ID kayaknya deh ya, setiap ID yang bisa kita edit untuk membuat bangunan, jebakan atau hiburan lainnya lah yang bisa kita buat. Nah, di sini gue menemukan ada beberapa item menarik yang kayaknya gue lihat jarang ada yang bikin juga lah masalah ini. Oke, ini adalah kumpulan daripada logic gate, ada macam-macam dan ada kondisinya. Nah, logic gate yang pertama itu adalah di sini disebutnya combo cube. Tapi sebenarnya ini adalah basic dari logic gate yang banyak, karena kita bisa mengkombinasikan beberapa input menjadi satu output dan seterusnya gitu loh. Nah, untuk kali ini, video kali ini ya, gue akan ngebuat sebuah logic gate OR itu apa ya? Sebuah logic gate. Kalau yang belum tahu gini deh, gue kasih penjelasannya dulu. Apa sih logic gate? Logic gate itu adalah sebuah operasi operasi logika di mana komput yang digunakan secara digital. Jadi komputer tuh hanya tahu 0 dan 1 atau yang lebih dikenal sebagai binary. Cuma kalau kita mundur lagi ke bahasa yang paling dasar, mungkin disebutnya ke bahasa yang paling tinggi adalah bahasa mesin, dan mesin hanya mengetahui ada atau tidak, hidup atau tidak. Nah, itu sama seperti saklar. Saklar kan gitu kan? Saklar hanya bisa menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, ini karena kita menggunakan operasi logika seperti ini, dari yang satu mati, yang satu hidup, nanti itu bisa berubah jadi banyak, hasilnya bisa jadi banyak karena kita menggabungkan banyak banget nih logic gate-nya. Tapi yang kali ini mau gue bahas pertama adalah logic gate-nya OR. Kenapa logic gate OR? Logic gate OR ini merupakan salah satu logic gate basic atau logic gate dasar yang rule-nya itu cuma satu. Selama ada input dari salah satu atau kedua source, maka hasilnya akan selalu benar. Tapi jika tidak ada input dari kedua source, maka hasilnya akan nol. Nah, di sini gue akan praktekkan bagaimana kita membuat logic gate-nya. Nah, yang di sini yang udah gue siapin itu adalah foot switch B, karena ini bertindak seperti switch lampu yang otomatis menyala dan mati seperti ini. Ini kondisinya mati. Lihatlah, kalau kita kesini, ini kondisi dia menyala. Kita tidak injek, dia kondisinya mati. Oke. Okay? Nah, okay. Sekarang kita mulai. Oke, okay, karena bagaimana caranya kita mengkonekkan switch ini menuju ke combo box ini. Nah, combo box ini yang bertindak sebagai logic gate. Nah, kalau kita lihat menunya ya, logic gate-nya ini ada connect and send condition. Jadi, ketika kondisi 1 dan 2 terpenuhi, oke, di sini done. Dan berarti ini logic gate ini akan mengirimkan sebuah hasilnya ke tempat lain. Nah, tapi ini akan gue bahas pada pembahasan berikutnya karena ini berhubungan dengan logic gate N. Tapi kali ini karena kita mau bahasnya itu OR dulu, yang dasar dulu, kita bermainnya di bagian bawah ini karena kita hanya membutuhkan salah satu dari kedua switch ini untuk bisa mengirimkan sinyal menuju ke sini. Ini adalah akses switch yang bisa kalian lihat yang mempunyai banyak settingan juga, tapi nanti settingannya akan kita samakan semua. Jadi kita mulai dari sini dulu. Untuk nyeting input switch-nya ini, pertama kita membuat dia sebagai input. Caranya bagaimana? Di sini ada connect and condition, berarti ketika ini kondisinya terpenuhi seperti ini adalah kode nomor yang akan digunakan oleh sistemnya PSO dalam menerjemahkan perintah kita. Oke, ketika switch-nya menyala, itu dia akan mengirimkan 001. Dan ketika tidak menyala, itu dikirimkan 002. Oke.
Ini sama juga, kita ke sini juga, sama, kita samain juga ya kiri kanannya biar gampang dulu. Oke. Lalu di sini di combo box ini kita harus menspesifik dia diterima dari mana? Karena kan di sini yang dilakukan operasi yang dilakukan setelah menerima sinyal dari sumbernya, dari source-nya. Nah, source-nya itu kebetulan adalah put switch ini. Kenapa kita membuat mereka bisa menerima source-nya itu 001. Lalu setelah 001 itu kita kemana? Kita pindah ke sini, ke access switch. Nah, ketika sudah dikirimkan ke combo box ini, yang karena kita hanya memasukkan satu buah kondisi dasar, maka dia akan mengirimkan kemana? Nah, yang menerima 001 siaapa lagi sih? Nah, ini access switch ini akan juga menerima 001. Oke, ketika sudah, nah, lalu ketika menerima 001 ini, kita harus ngapain? Dia harus menyala. Dan ketika dia tidak menerima, maka dia harus menyala ketika menerima 001 dan mati ketika menerima 002. Coba kita tes dulu. Nah, dia langsung menyala kan? Karena di sini kondisinya terpenuhi. Salah satu input itu benar. Jadi ketika ada input yang nilainya 1, maka hasilnya akan 1. Tapi ketika nilai inputnya 0, maka 0. Tapi kalau kedua inputnya nilainya 1, maka hasilnya akan 1. Seperti ini, ya kan? Nah, kita ke sini juga. Nah, dia tetap menyala seperti ini. Dari sini kita bisa meluaskan kembali dari satu switch ini. Access switch ini kita tambahkan ke access switch 2 dan 3 seperti ini. Nah, yang kita mau buat adalah ini bisa nggak secara otomatis kita pindahkan lagi sama berarti oke berarti kita bisa dia harus menerima 001 dulu ya dan ketika menerima 001 apa yang dia harus lakukan dia harus menyala dia harus mati ketika menerima 002 oke dulu sudah lalu untuk switch yang ini yang di sebelah kiri kita balik dia akan menerima 001 tapi hanya akan menyala ketika 002 dan akan mati ketika menerima 001. Kita lihat apakah bisa? Nah, ketika kita injak ini berdua, switchnya on, maka dua ini akan menyala. Tapi kalau kita keluar, ketika tidak ada input, maka nilainya harusnya kan ini mati. Tapi karena dia menerima dari 002, 002 itu adalah di sini 002-nya itu switchnya. Dan input dan apa ini mereka tetap mengirimkan input walaupun nggak kita injak karena state kondisinya adalah ini sedang off jadi ada tetap ada input yang tetap masuk nah, oke okay. Tes lagi seperti ini nah, ini kan ini cukup simpel nah bagaimana kalau kita mau ngebuat dari OR ini menjadi yang lebih besar lagi dan bisa sebanyak apa sih kita bikin nah bisa aja kalau kalian mau bikin ini banyak misalkan jadi huruf atau apa gitu itu bisa tapi kalau untuk jadi huruf kita ini dulu misalkan hurufnya itu yang paling gampang huruf apa ya huruf H mungkin paling gampang ya tapi ini perlu diketahui juga bahwa kita memiliki placement item maksimum di sini dan logic-logic item seperti ini itu makannya paling besar nah ini dan juga ada batasan seberapa banyak item yang bisa kita tumpuk pada satu tempat, ya kan? Nah, ini kan kita baru hubungin ke switch kan? Bagaimana kalau kita menghubungkan ini ke tempat yang lain? Itu bisa juga kok, sama juga. Nanti tinggal di cross-check aja bagaimana. Karena gue mau memberikan dulu penjelasan dasarnya dulu dan bagaimana cara membuatnya untuk yang OR gate ini. Demi, karena ada beberapa basic gate-nya juga. Kalau kalian cari di Wikipedia, di Google terutama ya, di Google atau di Wikipedia, di sini ada beberapa basic logic gate yang menurut gua kalian harus pahami dulu untuk membuat serangkaian. Rangkaian ini lebih rumit lagi nantinya. Karena nanti dari input yang di sini pun ketika kita tambah box lagi, maka kita harus menspesifik kembali combo box ini harusnya bertindak sebagai apa sih? Ya, kalau di sini kan dia bertindak sebagai OR gate. Nah, tapi gini, kalau di NGS itu
kalian nggak bisa cepat-cepat pindah, karena kalau langsung cepat, nah begitu error mereka. Jadi diem dulu, balik lagi baru bisa. Nah ini di sini memang kelemahan ini bukan terjadi pada switch, pada gate-nya atau pada apa, tapi memang dari gamenya sendiri yang memberikan delay sekitar beberapa milisecond, beberapa milidetik dari input yang kita masukkan ke combo box ini lalu ke outputnya, karena memang mereka memberikan delay mungkin sekitar 0,0 sekian detik lah ya, 0,0 sekian milisecond lah, gue lupa tepatnya berapa milisecond, tapi ini cukup lumayan menarik gitu kan. Nah sampai di sini dulu deh video or gua, video tentang logic gate or. Nanti akan ada video sambungannya yang mengenai logic gate and ya, tapi untuk tapi itu buat video berikutnya. Kayaknya gua tutup dulu videonya sampai sini deh, nanti kita sambung ke video berikutnya aja. Bye bye.